Mobil Toyota Fortuner Ketua RT Riang Prasetya diduga sengaja dibaret oleh orang tak dikenal. Dilansir dari Tribun Jakarta, tampak bodi mobil dibaret dari sisi kanan depan hingga belakang. Kondisi baret itu tak terlalu dalam namun terlihat jelas. Kuasa hukum Riang mengatakan hal itu merupakan bagian dari aksi teror dan intimidasi kepada Riang. Hal itu disampaikan kuasa hukum Riang, Joni Wijaya Sinaga, di Pluit pada Kamis 1 Juni 2023. Riang mengakui beberapa pekan terakhir dirinya mendapatkan berbagai macam serangan dan upaya intimidasi. Sementara itu, saat ini Joni mengaku pihaknya belum mengetahui dan enggan menduga pelaku di balik aksi itu. Namun saat ini Riang berharap adanya perlindungan hukum seiring polemik ruko yang masih bergulir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!